Tanda-tanda Rasmus Højlund ke Manchester United kian menguat, pelatih Atalanta pasrah. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengaku sudah pasrah jika Rasmus Højlund meninggalkan timnya dan bergabung ke Manchester United. Rasmus Højlund awalnya bukan merupakan buruan utama Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah baru mulai mengejar bomber timnas Denmark tersebut setelah gagal merekrut Harry Kane dan Victor Osimhen. Kane dan Osimhen dibanderol oleh klubnya masing-masing di atas 100 juta pounds. Dengan minimnya dana belanja yang dimiliki Manchester United, nominal tersebut tentu sangat sulit untuk dijangkau. Maka dari itu, Manchester United mengalihkan target ke Rasmus Højlund. Atalanta dikabarkan mematok harga striker berusia 20 tahun itu sebesar 60 juta pounds. Adapun Manchester United telah mengajukan penawaran senilai 47 juta pounds plus pemain kepada Atalanta. Namun, tawaran tersebut ditolak Ladea yang hanya menginginkan uang tunai. Manchester United belum menyerah untuk mengejar tanda tangan Rasmus Højlund. Manchester United saat ini hanya tinggal negosiasi harga dengan Atalanta. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut mengaku pesimistis Rasmus Højlund bakal bertahan di Atalanta. Bursa transfer tidak bisa diprediksi, apapun bisa terjadi, kata Gasperini seperti dikutip dari Football Italia. Pemain seperti Rasmus Højlund bisa mencapai angka-angka penting. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah dia akan bertahan. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berlatih selama pramusim dengan ketidakpastian tentang siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Rasmus Højlund jelas merupakan salah satu striker terbaik di Eropa, tuturnya menambahkan. Saga transfer Kylian Mbappé ciptakan efek domino, Manchester United ketiban berkah. Saga transfer Kylian Mbappé menciptakan efek domino, Juventus dan Atalanta rugi, Manchester United bisa ketiban berkah. Paris Saint-Germain akhirnya mengambil keputusan berani soal masa depan Kylian Mbappé. PSG akan menjual Kylian Mbappé musim panas ini agar tetap mendapatkan uang dari penjualan sang pemain. Kalau benar-benar kehilangan Kylian Mbappé, maka PSG sudah siap mencari penggantinya. Awalnya, PSG tertarik untuk mendatangkan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Kylian Mbappé. Namun, seiring berjalannya waktu, PSG tak lagi tertarik untuk memboyong Vlahovic. Mereka kemudian mengalihkan bidikan ke penyerang Atalanta, Rasmus Højlund. Untuk mendapatkan Højlund, PSG harus menyiapkan dana di atas 70 juta euro. Selain harus menyiapkan dana yang besar, PSG harus bersaing ketat dengan Manchester United. Nampaknya, PSG lebih punya peluang besar untuk mendapatkan pemain asal Denmark itu. Jika Højlund berlabuh ke PSG, maka bisa menjadi kerugian untuk Manchester United. Akan tetapi, The Red Devils tak perlu bersedih kalau tak berhasil mendapatkan Højlund dari Atalanta. Pasalnya, mereka bisa mendatangkan Vlahovic dari Juventus yang tak lagi menjadi buruan utama PSG sesuai dengan laporan Football Italia. Dilansir dari Daily Express, Vlahovic bersedia pindah ke Old Trafford dan ingin bermain di bawah Erik Ten Hag. Kalau akhirnya mendapatkan Vlahovic, Manchester United tak perlu sedih karena gagal mendapatkan Højlund. Pasalnya, Vlahovic punya statistik yang lebih mentereng pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam data Transfermarkt, dia mencetak 14 gol di semua ajang. Sementara Højlund mencetak 10 gol di lintas ajang pada musim yang sama. Dua miliarder saling sikut demi jadi penguasa baru di Old Trafford. Dua miliarder terus berupaya mengambil alih kepemilikan saham Manchester United dari keluarga Glazer. Pengusaha Qatar Sheikh Jassim melalui 92 Foundation dan miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe termasuk di antara penawar. Kendati demikian, proses pengambilalihan saham tersebut menemui kendala. Dalam prosesnya, Ratcliffe menginginkan saham mayoritas di Manchester United bersama perusahaan petrokimianya Ineos. Sementara Sheikh Jassim menginginkan pengambilalihan penuh, investor minoritas juga terlibat. Pengusaha Qatar itu mengajukan tawaran terakhirnya pada awal Juni, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam prosesnya sejak saat itu. The Daily Mirror melaporkan bahwa pelatih Manchester United, Erik Ten Hag bertemu dengan Avram Glazer di basis tur pramusim klub di New Jersey. Pengambilalihan itu diklaim ada dalam agenda rapat, meski belum jelas pembahasannya. The Mirror juga mengklaim bahwa keluarga Glazer tetap terpecah apakah akan menjual klub atau tidak, dengan Avram dan Joel Glazer ingin tetap memegang kendali di Old Trafford yang menyebabkan penundaan. Proses yang berlarut-larut membuat aktivitas Manchester United di bursa transfer sedikit terhambat. Tak adanya dukungan dari pemilik membuat mereka kesulitan mendapatkan dana segar. Padahal Manchester United membutuhkan banyak uang untuk membangun tim musim depan, mereka kini juga mengharapkan uang dari penjualan pemain untuk membeli penggawa anyar. Hal tersebut sekiranya belum pernah terjadi kepada Manchester United setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Manchester United masih memendam rasa pada Leon Goretzka. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Leon Goretzka nampaknya benar adanya. Tim berjuluk Setan Merah itu masih serius untuk mengejar gelandang Bayern Munchen tersebut. Manchester United dikabarkan akan kehilangan gelandang mereka dalam waktu dekat ini. Fred dan Donny Van De Beek dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Kehilangan dua gelandang itu membuat Manchester United mulai berburu penggantinya. Nama Goretzka dilaporkan jadi salah satu pemain yang dikejar Setan Merah di musim panas ini. Dilansir Sport 1, Manchester United dikabarkan tertarik pada sang gelandang. Mereka akan mencoba untuk segera merekrutnya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Erik Ten Hag sangat ingin memboyong Goretzka ke Old Trafford. Ia menilai gelandang timnas Jerman itu punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, gaya bermainnya dianggap cocok dengan skema yang ia rancang di skuad Manchester United. Itulah mengapa Goretzka menjadi salah satu pemain idaman Ten Hag untuk didatangkan ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa Goretzka berpotensi pindah ke Manchester United di musim panas ini. Sang gelandang sebenarnya ingin bertahan di Bayern Munchen, namun ia tahu betul bahwa Thomas Tuchel kurang sreg dengan gaya bermainnya. Mengingat tahun depan ada Euro 2024, Goretzka dikabarkan akan menimbang ulang situasinya dan ia berpotensi pindah ke Manchester United demi mendapatkan jam bermain reguler. Goretzka diyakini bukan satu-satunya gelandang yang sedang Manchester United amati saat ini. Nama gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat juga dilaporkan jadi target transfer serius Manchester United di musim panas ini. Paulo Dybala dibajak Manchester United, Mourinho kekurangan striker andal. Terbaru ini Paulo Dybala akan menjadi incaran Manchester United di bursa transfer AS Roma untuk musim panas. Agenda belanja Manchester United di musim panas ini adalah membeli striker baru. Manchester United sedang mencoba untuk merekrut bintang AS Roma, Paulo Dybala. Menurut Benjamin Goddard dari The Express dari Well Follow United, klub Liga Premier Manchester United bisa bergerak untuk bintang AS Roma, Paulo Dybala di jendela transfer musim panas. Ketertarikan Manchester United untuk merekrut pemain asuhan Jose Mourinho itu lantaran keandalannya menjadi striker. Pemain internasional Argentina itu pindah dari Juventus ke AS Roma pada musim panas lalu. Saat bergabung di AS Roma, Paulo Dybala telah berkembang menjadi pemain kunci bagi Jose Mourinho. Dybala juga merupakan bagian dari skuad Argentina yang mengangkat Piala Dunia FIFA di Qatar tahun lalu. Selain bisa menjadi striker, Dybala juga dapat diandalkan untuk posisi gelandang serang. Dybala adalah pemain dinamis yang mampu membuat perbedaan di sepertiga akhir. Karena mampu diandalkan dalam setiap hal, Manchester United pun tertarik untuk merekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Perekrutan Paulo Dybala ini nampaknya akan menggantikan Anthony Martial yang bergumul dengan cedera dan tidak bisa diandalkan secara reguler. Rencana Paulo Dybala akan direkrut dengan klausul senilai 10,38 juta pounds. Selain Paulo Dybala, Setan Merah juga telah dikaitkan dengan wonderkid Atalanta Rasmus Højlund musim panas ini. Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag temui Glazer untuk bahas nasib klub. Manajer Manchester United Erik Ten Hag melakukan pertemuan dengan Malcolm Glazer, pemilik Manchester United untuk bicarakan masa depan skuad Setan Merah. Pertemuan tersebut dilakukan Erik Ten Hag saat Manchester United tengah melakukan tur pramusim di Amerika sebelum laga melawan Arsenal. Juru taktik asal Belanda itu melakukan pertemuan dengan Glazer untuk melakukan pembicaraan soal pengambilalihan klub Manchester United. Melansir dari Mirror, Erik Ten Hag melakukan pertemuan dengan Avram Glazer di markas Manchester United, New Jersey, Amerika Serikat. Erik Ten Hag mulai muak dengan perpindahan tangan klub yang berlarut-larut dan memakan banyak waktu. Sebelumnya masuk tawaran dari Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe yang ingin mengambil alih klub Manchester United. Baik Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe telah mengajukan penawaran terakhir sejumlah 6 miliar pound sterling. Namun penawaran tersebut masih dipertimbangkan oleh keluarga Glazer. Sebab keluarga Glazer masih ragu untuk menjual klub Manchester United. Sementara itu Joel dan Avram Glazer masih memiliki keinginan untuk memimpin Manchester United. Sedangkan pihak dari keluarga Joel dan Avram Glazer menekan untuk menjual klub berjuluk Setan Merah itu. Erik Ten Hag selaku pelatih Manchester United telah menjelaskan kepada Glazer soal masa depan klub Manchester United. Saya lebih sering berhubungan dengan Glazer, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk berbagi ide dan kami bisa berbicara secara informal. Jelas saya bisa memberi saran dan rekomendasi, tapi keputusan ada di klub. Saya sadar tentang aturan FFP, Financial Fair Play, dan lain-lain. Tapi di Manchester United, kami melakukan segalanya untuk mendapatkan target itu. Greenwood diperkirakan tidak mungkin dijual, namun dipinjamkan ke klub lain. Erik Ten Hag mengungkapkan telah berbagi pendapatnya tentang tindakan terbaik untuk bintang muda itu. Tetapi, ahli taktik asal Belanda itu mengatakan pada akhirnya semua tergantung pada Manchester United. Ini adalah keputusan klub dan tentu saja, saya membagikan pendapat saya tetapi ini adalah keputusan klub dan kita semua harus menerimanya, kata Ten Hag seperti dikutip Manchester Evening News. Greenwood memiliki 2 tahun tersisa untuk menjalankan kesepakatannya di Old Trafford dengan opsi tambahan 12 bulan, ini membuat pemutusan kontrak semakin tidak mungkin. Pemain berusia 21 tahun ini sudah mewakili Manchester United dalam 129 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 35 gol dan mencatatkan 12 assist. Dia telah dipandang sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa sebelum penangkapannya. Masa depan Mason Greenwood di Manchester United masih tanda tanya. Tetapi, The Athletic pada awal Juli melaporkan manajer Erik Ten Hag terbuka untuk menerima kembali pemain berusia 21 tahun itu. Erik Ten Hag bakal membuat keputusannya dalam penyelidikan klub atas masa depan Greenwood dari sudut pandang sepak bola. Dia menyatakan pemain asal Inggris itu dapat tampil sebagai penyerang.